tren operasional nantinya kalau sudah minyak naik, memang sekarang kelihatan swap curve sudah meningkat dan rata-rata sekarang di Brent sekitar 67 US dollar per barrel. Kita sudah melakukan hedge dari budget 50%. Kita sudah mengexercise 30% dari 1,8 billion liter per year. Dan kita akan terus tingkatkan menunggu Juni, dan kita harapkan Juni ada koreksi dari harga minyak yang cukup naik dari bulan April yang sekitar 52, sekarang 67 US dollar per barrel. Sehingga yang paling penting adalah perubahan pola operasional yang menekankan cost efficiency, sehingga pada tahun depan kalau harga minyak naik kembali pada 100 dolar per barrel, kita sudah punya pola operasi yang cukup efisien. Sehingga bisnis memang benar agak terimpact sedikit dari dengan melambatnya ekonomi Indonesia di kuartal 1 4,7. Namun dengan cost efficiency program dan inisiatif, Garuda masih tetap membukukan laba, walaupun memang pencapaian pendapatan dan dari operasional belum begitu. Kita sudah melakukan CCS, cross currency swap, dua kali, dan kita aktif untuk membalance sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Kita membalance sisi aset dan liabilities, dan kekurangannya kita akan lakukan forward biasa dan lakukan hedging.